Pada Kamis pagi tadi, kecelakaan beruntun kembali lagi terjadi nih Lur, di Desa Sebapo, Kecamatan Mestong, Muaro Jambi nih. Nah, ini buat kita semua supaya hati-hati dalam beraktivitas dan kalau berkendara harus safety riding yo. Gimana pantauannya? Nih dia pantauan Bang Jack. Inilah video amatir yang direkam warga sekitar usai kecelakaan beruntun yang terjadi di kilometer 19 RT 22 Desa Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Dua mobil dan satu sepeda motor terlibat dalam kejadian tersebut. Akibatnya satu unit dump truck yang dikendarai Randa Josepat rusak berat di bagian depan. Diketahui kecelakaan lalu lintas tersebut berawal dari mobil dump truck BH8717MJ yang berjalan dari arah Jambi menuju Palembang. Pada saat di TKP di jalan tikungan ke kiri beraspal, mobil dump truck tersebut oleng ke jalur jalan sebelah kanan dan menabrak mobil truk Mitsubishi Colt Diesel BE8530NP yang datang dari arah berlawanan. Kemudian dari arah belakang mobil truk Mitsubishi Colt Diesel BE8530NP datang sepeda motor Honda Mega Pro BH4874MJ langsung menabrak bak bagian belakang mobil truk Mitsubishi Colt Diesel tersebut. Nah, turun. Dari bawah dorongnya. Daripada nanti ada masih lebih marah, susah. Kapolsek Mestong AKP Taroni Zebua melalui telepon membenarkan adanya kecelakaan di kilometer 19 RT 22 Desa Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi tersebut. Dan sudah melakukan evakuasi korban kecelakaan maupun kendaraan. Beruntung tidak ada korban jiwa atas kejadian ini. Hanya saja pengendara sepeda motor Honda Mega Pro Suherman dan Randa Josepat mengalami luka ringan. Untuk kerugian ditaksir mencapai 65 juta rupiah. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.